Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby Pen Project. Tentunya. Nah, oke teman-teman, gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun, amin. Dan untuk di kesempatan video kali ini, saya akan melakukan proses pengecatan sebuah bodi motor, yaitu bodi Honda GL seperti di belakang saya. Dan ini untuk keadaan bodinya, ini seperti tangki, spakbor depan dan spakbor belakang, ini bekas dukuan atau cat ulang sebelumnya. Dan untuk warnanya warna pink magenta seperti ini. Dan ini rencananya saya cat ulang, ganti warna. Dan untuk warnanya di sini saya menggunakan warna jenis candy tone merah lebih tepatnya. Dan untuk rangkanya next di video selanjutnya saya buatkan proses pengecatan untuk rangkanya. Dan seperti ini untuk kondisinya. Nah, oke, jangan kemana-mana, jangan di skip video ini, tonton terus sampai akhir durasi. Supaya kalian tahu untuk proses pengecatan Honda GL di proyekan video kali ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk untuk proses yang pertama. Let's go. Lanjut. Dan jadi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, di sini mungkin saya jelaskan dulu sebentar. Ini untuk keadaan tangki, spakbor depan dan spakbor belakang, untuk catnya ini masih satu kali repaint atau satu kali dicat ulang oleh ownernya. Namun ini sama ownernya cuma disuruh ganti warna, teman-teman. Dan untuk kondisi catnya sendiri pun ini masih bagus. Seperti ini masih, ya untuk clearnya masih gloss. Jadi cukup kita amplas dan kita naikkan untuk pengaplikasian epoxy, teman-teman. Jadi tidak perlu kita kupas untuk catnya, masih bagus ini catnya. Seperti ini. Ini spakbor belakang. Spakbor depan. Untuk warnanya warna pink magenta. Dan ini satu paket dengan rangka. Ini rangkanya juga saya ganti warna juga. Mungkin di next videonya saya buatkan untuk video pengecatan rangkanya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses yang pertama. Let's go. Seperti biasa, untuk langkah yang pertama kita cuci bersih dulu media yang ingin kita cat, tentunya dengan air dan sabun seperti ini. Ini bertujuan supaya bekas-bekas minyak, bekas oli, bekas kompon atau kit yang menempel pada media ini benar-benar bersih, teman-teman. Dan di sini untuk amplas saya menggunakan amplas grid nomor ukuran 400, tentunya dengan bantuan air dan sabun seperti ini. Amplas ke semua permukaan media yang kalian ingin cat seperti ini secara merata. Dan setelah proses pengamplasan selesai, di sini tahap selanjutnya kita naikkan untuk pengaplikasian epoxy. Dan untuk epoxy yang saya pakai di sini, saya menggunakan produk dari Belcoat yang Primer Surfacer, karena epoxy ini cocok diaplikasikan di media-media tangki atau rangka motor, namun juga bisa diaplikasikan ke media plastik atau bodi motor, teman-teman. Jadi epoxy ini mempunyai dua fungsi. Satu, bisa diaplikasikan ke media besi atau plat atau aluminium juga. Dan yang kedua, bisa juga diaplikasikan ke media bodi motor, teman-teman. Dan untuk rasio perbandingan, di sini saya menggunakan perbandingan 4:1:2, 4 untuk base epoxy-nya, 1 untuk gardener dan 2 untuk thinner-nya, teman-teman. Karena menurut saya untuk epoxy ini daya rekatnya sangat maksimal. Dan tujuan dari pengaplikasian epoxy ini supaya cat yang di atasnya nanti merekat dengan kuat, tidak mudah terkelupas. Thank you.
Dan setelah epoksinya kering, dan untuk epoksinya ini sudah saya amplas menggunakan grit ukuran 400. Dan fungsi dari pengamplasan epoksi ini supaya permukaan epoksi ini lebih halus, supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman. Dan ini langkah selanjutnya kita naikkan untuk warna dasar. Dan untuk warna dasar yang saya pakai untuk di proyekan kali ini, saya menggunakan warna dasar white crystal sebagai warna dasar. Namun kalian bisa menggunakan warna silver metallic juga bisa, itu tergantung dari selera kalian. Di sini saya menggunakan white crystal yang partikelnya besar sesuai permintaan dari yang punya motor. Untuk hasil akhir mungkin untuk partikel metaliknya lebih besar, teman-teman, karena untuk cat jenis Candy Tone ini jika menggunakan warna-warna dasar yang metaliknya lebih besar, mungkin untuk hasil akhir untuk metaliknya lebih terlihat. Oke, di sini untuk warna dasar kita aplikasikan sebanyak 2 lapis secara merata. Seperti biasa, tipis-tipis dulu untuk lapis yang pertama, jangan langsung tebal. Oke, kita aplikasikan untuk warna dasar dulu sampai selesai. Dan setelah cat dasarnya selesai, di sini kita masuk untuk pengaplikasian cat inti atau warna candy merahnya, teman-teman. Dan untuk candy merah yang saya pakai untuk di proyekan kali ini, saya menggunakan cat candy merah yang cenderung agak gelap. Dan untuk perbandingan cat dengan thinner, saya memakai perbandingan 1:1.5, 1 untuk cat, 1:1.5 untuk thinnernya, teman-teman. Seperti biasa, untuk langkah yang pertama atau lapis yang pertama, usahakan aplikasikan secara tipis-tipis dulu, teman-teman, jangan langsung sekali jadi atau tembak tebal. Mungkin untuk hasil akhir bisa belang, karena mengingat cat jenis Candy Tone ini tidak bisa diaplikasikan secara brutal atau langsung jadi. Jadi usahakan tipis-tipis dulu secara merata, lalu jeda antara 10 menit baru kita aplikasikan sedikit tebal dan seterusnya. Dan untuk jumlah lapisan yang saya pakai di sini, saya menggunakan saya mengaplikasikan sebanyak 3 lapis dengan jeda 10 menit per lapisnya, teman-teman. Oke, seperti ini kita aplikasikan tipis-tipis dulu secara merata, lalu kita pertebal di lapis yang berikutnya. Dan setelah cat intinya kering kurang lebih selama 5 jam saya diamkan. Di sini saya beri grafis simple supaya untuk hasil akhirnya lebih kelihatan ciamik, teman-teman. Nah, seperti ini saya beri grafis simple.
Dan kurang lebih seperti ini untuk hasil akhir teman-teman. Dan ini untuk clear-nya, ini kurang lebih saya clear tadi pagi dan ini sudah sekitar jam 3 sore dan clear-nya ya lumayan kering. Dan untuk warnanya seperti ini, Candy Tune Red yang saya pakai sedikit gelap untuk warna candy-nya. Dan ini untuk candy-nya saya aplikasikan sebanyak 3 lapis dan clear-nya ini 3 lapis juga. Dan ini di dalam ruangan seperti ini untuk warnanya. Dan ini untuk grafisnya, grafis simple warna gold. Dan ini repaint satu set body Honda GL 100. Nah seperti ini dalam ruangan. Dan rencananya untuk media body ini untuk jeda 3 hari untuk clearnya ini saya clear ulang karena ini grafis, jadi perlu kita clear lagi untuk memperhalus permukaan dari grafisnya ini teman-teman. Dan ini dalam ruangan, kita coba lihat di luar ruangan. Dan ini jika di luar ruangan dan untuk warnanya seperti ini. Dan untuk warna dasar yang saya gunakan white crystal, jika terkena sinar seperti ini, semacam ada partikel-partikel metalik di bawah cat candy-nya ini. Nah seperti ini. Ini karena saya menggunakan warna dasar sedikit kasar teman-teman, atau menggunakan warna dasar yang partikel metaliknya lebih besar. Nah seperti ini jika terkena sinar lampu atau terkena sinar dari matahari. Nah seperti ini untuk proyekan kali ini, cat ulang body Honda GL. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang proyekan cat ulang body Honda GL 100. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Jika ada yang mau tanyakan tentang proyekan kali ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Dan akhirnya sampai jumpa di video-video tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.